Satuan Tugas Penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 yang dibentuk pemerintah Kabupaten Toraja Utara mulai bekerja mengantisipasi penyebaran virus corona agar tidak masuk ke wilayah Toraja Utara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyemprotan disinfektan di perbatasan wilayah Kabupaten Toraja Utara dengan Kota Palopo, yaitu di Kaleakan, Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala. Upaya pencegahan dilakukan dengan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang masuk ke Tanah Toraja, khususnya kendaraan yang berasal dari arah Palopo. Selain penyemprotan disinfektan, juga dilakukan penyemprotan cairan antiseptik ke tubuh pengendara. Satu persatu kendaraan yang masuk Toraja Utara diberhentikan di pintu gerbang perbatasan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan.